Jod? Kabarnya pernah kena lukai kah? Ikan mending lukainya kan? Mm-hmm. Kena di mana waktu itu? Di tangan gue dulu. Nah terus yang gue jadi sampai kukur bani kenapa nih? Di pukulnya kan tuh siapa? Dia sama-sama duel dong, Bang. Iya, duel. Ini berarti waktu datang ke TKP itu kan memang mencari korban ya, kan? Memang. Saya tiba-tiba itu ketemu di jalan, Pak. Oh, betul. Di jalan kan? Tapi memang sudah memang bawa ladeng kan? Kabur kemana? Kabur kemana habis? Habis besok? Pulang ke rumah. Ke rumah aja, ada kemana-mana. Bersama dengan Ahmad di mana di muka mana kamu tamu di sudut dati lah di sudut dati dan si korban yang mereka buat jalan nah berarti ini tangan mengawal yang kali kita mengiyam buat ya pak ini simpan dulu ini di mananya menyimpan nih jangan pegang nggak tahu pokoknya dia langsung aja kita membawa ya kalau orang mau yang kawan yang kita ya. Ya. Ketemu dulu nanti. Ini ketemu dua kali. Dua kali. Ya baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Polsek Banjarmasin Selatan menyaksikan rekonstruksi kasus pembunuhan beberapa waktu lalu ya. Pengendalian kebakaran bang. Kemudian ketujuh, saudara Ahmad, korban dan Rifane dan saksi Aldi Fernando melintas di Gang Mutiara bertemu dengan saksi tersangka. Tetap kayak ini. Kayak ini. Kamu sini. Ujung-ujungnya mereka arah sawit kamu kayak ini nah. Kita masih mau lari ke waktu kamu. Ini sudah turun. Sudah mau sudah kita latih dulu kan. Lakuannya ini. Ini adegan keberapa ya? Saya kurang memantau, benar-benar memantau ya. Jadi ini kemudian korban Ahmad Rifane, saksi Said Aldi Fernando turun dari sepeda motor. Kemudian saudara Ahmad langsung pulang. Nanti turun ini. Turun. Ini tetap kayak ini mobil sisi bit. Di situ. Apa namanya? Ya jalan situ. Jalan juga. Ini seperti yang bisa dilihat ada dua orang saksi, ada satu orang korban, adegan ke-8 kalau kata yang pembaca naratornya ya. Baik. Ini tersangka satunya belum diketahui ini karena apa ya tangannya ini. Nanti kita mendapatkan penjelasan lebih rinci setelah korban Ahmad Rifane langsung datangi tersangka Gunawan Asyari. Peragaan atau rekonstruksi kejadian ini. Gunawan Asyari memegang satu gelas senjata tajam untuk pisau belati, panjangnya kurang lebih 25 cm. Dan juga korban mengeluarkan senjata pisau belati yang dipegang dengan tangan sebelah kanan. Ahmad Rifane dengan tangan kanan ke arah lengan kiri korban sebanyak 2 kali yang mengenai lengan kiri korban. Tajam jenis pisau belati yang dipegang korban dengan menggunakan tangan kanan ke kepala kiri korban tersangka kepala kiri tersangka Gunawan Asyota sebanyak 1 kali. Turun pegang di balas ya. Kemudian tersangka langsung menusukkan pisau belati sebanyak 1 kali ke perut korban, perut kanan korban yang mengenai perut kanan korban. Ya.